Cek untuk yang online, suara saya sudah masuk. Ini yang off online ada berapa orang? Cek untuk yang online, suara saya sudah masuk. Sudah, Mas. Ini yang off online ada berapa orang? Cek yang online, suara saya sudah masuk. Sudah, Mas. Ini yang off online ada berapa orang? Cek yang online, suara saya sudah masuk. Sudah, Mas. Ini yang off online ada berapa orang? Masih sepi kayaknya. Cek yang online, suara saya sudah masuk. Sudah, Mas. Ini yang off online ada berapa orang? Cek yang online, suara saya sudah masuk. Sudah, Mas. Ini yang off online ada berapa orang? Ampun, Mas. Aku ki berapa, Mas? Terus di mau. Sampun jadi lain. Roman selama yuk. Bingungnya. Aku ini online, suara saya sudah masuk. Sudah, Mas. Yang off online ada berapa orang? Ampun, Mas. Aku ki berapa, Mas? Terus di mau. Sampun jadi lain. Roman selama yuk. Bingungnya. Terima kasih.
kaki gue. Ya. Oh iya, betul lagi. Tadi ada telepon dari atas. Oh iya. Kami ada cek. Oke, kita mulai cek ya. Sudah molor hampir 1 jam lebih dikit. Ya, 1 jam lebih setengah 30 menit. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar untuk yang online? Murane wonge, wis. Ini kayaknya yang ikut online juga ikut offline deh. Saya tak absen ya, saya. Si ambasador Mbak Siti Aisyah, offline apa online ki? Online mas. Online. Si. Oke, alhamdulillah. Segala puji Allah Tuhan semesta alam. Allahumma Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Pertama dan yang paling utama mari kita panjatkan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada detik ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat ya. Baik iman, sempat, Islam juga sehat. Ya, dengan empat nikmat ini kita semua bisa meluangkan waktu untuk hadir dalam hajatan dari teman-teman bidang humas, yaitu training kehumasan, yang dalam pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan belajar bareng seputar Corel Draw. Tentunya dengan pemateri yang luar biasa di bidangnya, berpengalaman di bidangnya, dan juga tentu tidak asing bagi kita, ya, terutama yang sudah 2-3 tahun terakhir ikut UKMI pasti sudah kenal dengan beliau ya. Yang sering desain, yang sering editing video itu adalah beliau. Oke. Okay. Selanjutnya salat seiring salam mari kita haturkan, kita sampaikan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan juga pada para pengikutnya. Oke, okay. Sebelum saya lanjutkan untuk pembacaan susunan acara, saya mau menanyakan dulu. Yang kemarin ikut training sebelumnya, kemarin kita belajar tentang apa? Isi yang offline tak takut isi, ting so online sing tak takut. Yang offline di sini sekitar jubiro lupa ngomong 100 perwakilan 6 yang hadir. Ya, ini yang offline rata-rata dari bidang apa? Apa jenisnya aku ramai ternyata dari rumah semua yang offline PU rumah oh berarti PU siji. Oke, okay. Ada perwakilan ya setidaknya.
Oke, tidak apa-apa. Mau baik yang offline maupun online, kita sama-sama bisa belajar. Jadi silahkan nanti kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh beliau, pembicara kita, dengan baik, sehingga kita bisa menerapkannya baik ketika kita di UKMI maupun di kehidupan sehari-hari. Gitu, okay. Oke, sebelumnya sini saya selaku MC, ya. Aku sering pindu tapi rata digaji, dah. Jadi MC biasanya digaji. Aku MC biasanya MC kalau dipanggilin dia ada ya ada anu apa jenenge ngono ada tipsnya tip ya aku rada GI aja gitu dong serap apa yang penting saya bisa bersama teman-teman semua untuk kita belajar bareng ya. Oke, saya bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua nanti ada tilawah, ketiga inti, keempat lain-lain, dan terakhir penutup. Oke, mari kita awali training kehumasan untuk sesi Corel Draw ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan bacaan basmalah tadi menambah kelancaran dan keberkahan pada kegiatan training humas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan lagi, ya, kita awali dengan baca Al-Quran yang pada kesempatan kali ini akan diwakili atau dibacakan oleh beliau. Mas, jenenge lengkap nggak tahu ya? Yang jelas namanya Mas Rizky, tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihati anna lahum ajran hasanan maakithina fihi abadan wa yunzira alladhina qalu ta'ataa Allahu waladan ma lahum min ilmin wa la li'abaa'ihim qabrat kalimatuhum takhruju min afwaahim Iya kuluna ila ghadibin Fala ala kabakhiun nafsaka ala ansari Ilam yuminu bihadal adith asafan Inna ja'alna ma'ala ardi zinadala Li nabluwahum ayyuhum assanu amala Fa inna la ja'iluna ma'alaya sa'idan juzan Amma sibda anna ashabal kafi warikim kanu min ayatina ajaban Ida awa fidyatu illa kafi faqalu Rabbana adina min ladunka rahmatan Wahyilana min ambil marasadan Sadaqaw Oke, okay. Terima kasih jazakallahu khairan katsir kepada Mas Rizky sudah membacakan tilawah ya pada kesempatan kali ini. Semoga menambah keberkahan untuk yang mendengarkan dan juga terutama untuk yang membacanya. Amin. Oke, okay. Kita langsung aja nggih karena kita udah jam berapa? Hampir jam 10. Nanti kita tidak apa yo, biar waktunya banyak untuk kita belajar. Saya langsung saja membacakan CV dari pembicara kita about me ya tentang saya biasanya dipanggil nama lengkapnya Anissa Nurhalisa biasanya dipanggil Kulil kalau di kampus di rumah apa Mbak Anis oh berarti ada panggilan beda ya teman-teman nanti nenek ngomong lo Mbak Anis kalau di kampus Mbak Kulil. Aku lahir di Surakarta pada tanggal 4 Desember 1999. Oh, hampir sama saya di 99. Asalnya Karanganyar, podo Karanganyar juga. Tapi kos di Kartosuro. Aku orang ngekos, beda berarti. Aku anak pertama dari dua saudara. Berarti dua bersaudara ya. Alias aku punya adik. Ya iya. Anak pertama nek duwe mbak berarti anak kedua gitu. Oke, alias anak kedua berarti aku ambil jurusan perbankan syariah.
Fakultasnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Agama saya Islam. Education pendidikan 2011 SD Negeri Banyu Agung 1 Surakarta. Mbah nih dia mudeng aku. 2014 SMP Negeri 7 Surakarta. 2017 SMA Negeri 6 Surakarta. Dan sekarang masih di IAIN Surakarta nggih. Untuk prestasi yang diraih, wih banyak banget nih. Waduh, mocone tulisannya Inggrisnya aku rasa moco Inggris sih, Bidan. Ya saya bacakan ya, 2018 juara 2 lomba cerpen Jazz Internasional. Kemudian 10 besar lomba esai. SEI apa sih, Mbak? SEI itu apa? Oh iya. Ya, itulah intinya. SEI Uin Raden Patah Palembang. Kemudian 2019 juara 3 lomba video Jazz Nasional 10 besar Bus P Motone Business Plan SEE 2 Uin Raden Patah Palembang. Kemudian 10 besar lomba poster Fest MIPA Universitas 11 Maret. Wih. Prestasinya luar biasa nggih. 2018 dapat, 2019 dapat. Nah, ini waktu kita contoh nggih dari pembicara kita dan juga kita dengarkan materi dari beliau. Riwayat organisasi 2017 Dema Febi. Kemudian juga di UKMI Nurul Ilmi 2018 Dema Febi Departemen Internal. Kemudian UKMI Nurul Ilmi Bidang Kewirausahaan. 2019 UKMI Nurul Ilmi Bidang Humas MJ Perbankan Syariah Divisi Keagamaan. Fresh Febi Bidang Litbang Pakis Febi Divisi MI apa enggak mudeng aku. 2020 UKMI Nurul Ilmi Sekbid Humas Sema Febi Ketua Komisi 4 Humas. Kemudian kemudian Pakis Febi Kepala Divisi Media, Fresh Febi Bidang PR Komunitas Jurnalistik Febi Divisi Media, dan 2021 LPR Kriya Mandiri Staf Humas Media dan juga Founder DAI Digital. Oke. Kemudian sekarang bekerja di Geria Clothing Maker Desain dan Konten Bimbel Basmala Founder Desain dan Founder @buatkamu.id. Nah, skill beliau lengkap nggih. Graphic Design Grafi, kemudian Videografi, Social Network dan juga Fotografi. Untuk kontak beliau nggak usah saya sebutkan ya. Kalau skill software beliau ada Corel Draw, AI, Photoshop, Lightroom, Pixel Lab, VN apa nggak tahu aku, dan Media Bank. Ya, oke, tidak perlu lama-lama lagi. Kita panggilkan untuk pembicara kita pada kesempatan training Corel Draw kali ini pada Mbak Anissa Nurhalisa atau Mbak Uli Lakun 4, kami persilahkan. Lagi oh, emang sengaja sih. Bukan. Bentar.
Antoli. Sebenarnya ini bisa dicari tutorial, kalau di Google ya cari bisa, tapi kita aku ngajarin kalian. Klik udah enggak. Ternyata emang HP saya. Oke. Nah, kita mulai dari size dulu ya. Di share screen di ini ya. Benar-benar di Zoom-nya. Oke. Oke. Sorry, belum tak share screen ya. Yang lihat baru yang offline. Yang offline bisa ngikutin secara praktek langsung aja ya. Kita buka dulu new document. Nah, dari new document ini itu tuh kita juga menentukan loh gitu. Size-nya bisa sesuai yang kita inginkan. Pakainya pakai ukuran pixel itu biasanya rasio kan ya, kalau kerjaan itu atau desain-desain yang biasanya tuh kalau IG feed kan 1:1. Nah, jadi ukurannya biasanya 1500 kali 1500 kan 1:1. Nah, itu biar nggak pecah, karena semakin tinggi pikselnya, semakin gede juga ya ukurannya, rasionya, terus
resiko pecah atau enggaknya tuh juga terlihat gitu. Nah, kalau 1.500, 2.000 itu udah tinggi sih menurutku. Nah, terus resolusinya? Nah, resolusi kalau yang 2019 itu emang udah 350. Keliru klik ya. Nah, tapi kalau di X7 emang 300 ya. Tapi 300 pun udah enggak apa-apa sih. Tapi aku pakainya seringnya 350 biar apa ya? Lebih jernih gitu loh hasil PNG-nya, CPG-nya habis diekspor itu biar lebih ya kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, sekarang kita tak lewatin ya tadi primary color mode. Nah, primary-nya ini juga menentukan RGB itu buat yang di HP. Tapi kalau yang CMYK itu biasanya yang bikin majalah terus dicetak. Nah, itu pakainya CMYK. Tapi aku seringnya pakai RGB gitu karena RGB itu apa ya, aku nggak tahu singkatannya ya. Ya Allah, belum belajar sejauh itu. Aku seringnya pakai RGB kayak gitu karena yang sering kita share di apa ya, di HP. Yes. Oke, kita klik. Nah, keluar nih. Nah, keluar kanvas kosong. Nah, gimana biar caranya cepat membentuk perseginya itu, klik dua kali dari rectangle-nya ya. Oh ya, ini gara-gara ini ya. Apa sih ininya terlalu. Sebenarnya ini 1:1 tapi kalau di sini kayak memanjang gitu. yang di zoom itu ya kelihatannya udah. Nah, kita udah mulai nih. Kita melihat untuk kok agak nggak fokus ya. Karena dua arah ini ada yang offline, ada yang online gitu, jadi gini. Oke, pertama kita dari atas dulu ya. Dari atas dulu yang daerah apa sih, sebelah kan kiri kalian. Kiri kalian itu ada pick tool. Nah, pick tool itu buat apa ya? Buat geser-geser. Tapi bisa juga pakai H. Klik H coba. Klik H itu namanya hand apa sih? Pen tool deh, salah. Nah, itu buat apa ya? Buat ngarahin lah ya. Nah, buat geser-geser benar. Tapi tanpa merubah posisi dari persegi kita. Karena kalau pick tool itu gesernya lebih ke geser kayak gitu. Geser itunya. Oke, terus kita klik P dulu. Nah, klik P itu buat nengahin. Bentar ya. Nah, kalau yang pakai mouse itu ya, ngezoomnya bisa pakai yang jenengnya roll-nya. Oh, roll, astagfirullah. Roll ya. Nah, itu bisa. Oke, gimana sih caranya? Kita pakai pick tool dulu. Nah, ini fungsinya buat geser rectangle-nya biar posisinya. Tapi kan rata-rata kita pengennya yang tengah ya. Itu klik P aja. P. Langsung tengah. Apa sih? Langsung pusat gitu loh. Kalau di Pixel Lab ya, yang pakai Pixel Lab, ayo kemarin kan ya, itu kan ada relative tool. Nah, itu rada ribet gitu ya. Harus gini. Harus nengahin, harus bawain lebih gitu. Nah, kalau di Corel lebih simpel gitu. Pakai P aja gitu. Aduh. Nah, oke. Tapi kalau di 19 itu ya ngezoom biar pas itu pakai F4 bisa sih, tapi di sini enggak. Oke, selanjutnya yaitu shape tool. Nah, shape tool ini buat apa sih, Mbak, gitu loh. Shape tool itu yang kedua. Oh ya, belum muncul ya. Yang di zoom udah kelihatan ya. Yang di zoom jangan rebahan ya, tetap praktek ya guys, biar apa ya, ilmunya ya sedikit tertular gitu. Nah, itu geser-geser biar nekuk gitu, itu bisa juga buat apa ya, kalau di Pixel Lab itu namanya radius, jadi yang ujungnya bisa ditekuk gitu.
Tapi kalau di X 19 nggak bisa ya. Langsung pakai ini. Oh ya, tapi gimana sih caranya biar apa ya kotak kayak gini tuh dibentuk yang lain itu di CTRLQ dulu. Nah, itu baru bisa digeser-geser. Tapi di apa sih namanya? Di layout itu namanya ini ya, convert to CTRLQ. Nah, itu biar digeser-geser. Oke, di CTRLZ. Oke. Udah paham ya? Jadi shape tool itu buat gimana yang offline? Udah ya. Mungkin udah dibuka. Yang sudah bisa silahkan saling mengajari, saling belajar gitulah. Yang belum bisa bisa tanya dulu atau yang di Zoom. Yang di Zoom semoga ada apa ya, yang semoga udah pada download Corel ya gitu. Nah, ini ya, kita udah save tool. Selanjutnya yaitu crop tool. Crop itu ya udah dari terlihat dari namanya ya, crop itu ya pastinya nge-crop buat ngepotong kayak gitu kalau kita punya objek kayak gitu. Nah, ini coba warnain dulu, tapi sebenarnya warnain itu ada langkah berikutnya. Ini kan contoh dulu ya, oke. Hitam kan jadinya. Nah, kita mau potong. Ya udah di enter gitu. Nah, ini jadi ngepotongnya kayak gini. Nah, terus selanjutnya yaitu pen tool tadi udah saya kasih tahu ya. Tapi kalau pen tool itu bisa bukan hanya hand aja, tapi nge-zoom, nge-zoom in, nge-zoom out gitu bisa. Ini udah yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Tombol keempat ya. Itu bisa ini, bisa zoom in atau zoom out. Nah, selanjutnya yaitu freehand. Nah, freehand ini, oh ya, sorry ya, ini kayaknya kelewatan dah. Ini di bagian toolnya Corel Draw bagian hampir ada segitiga di bawah. Nah, itu bisa diklik tuh. Kalau pen tool itu bisa zoom, bisa pen. Tapi kalau kelewatan dah. Oke, sorry banget kelewatan. Ini kita kembali ke shape tool dulu ya. Nah, kalau shape tool itu tapi ini jarang digunakan ya buat yang sering digunakan tuh yang diutama-utama gitu. Nah, ini aku pun juga belum menggunakan ya, jujur. Masih belum paham. Masih pahamnya pakai yang shape biasa. Itu biar radius atau buat ngelengkuk-ngelengkuk kayak gitulah. Kayak gini, gitulah. Aku seringnya pakai shape tool ini karena yang buat ngelengkuk buat hiasan lah buat gitu. Oke, kita langsung ke freehand dulu ya. Freehand itu ada tools-nya, ada freehand, two point line, scissor, pen, SP line, poly line, three point curve sama smart drawing. Nah, kalau freehand itu buat ya udah buat ngelukis apa gitu, buat gambar garis atau ngebuat apa ya? Aku tuh seringnya bikin lekuk-lekuk gini kan. Nah, terus di ya gitulah terserah sih. Ini benar tak? Ganti warna putih dulu. Nah, kayak gini-ginilah pokoknya. Ini kurang rapi. Nah, umpama nih, ini kan kurang rapi nih lekuannya. Nah, itu bisa pakai shape tool tadi yang kita kembali ke tool nomor 2 lah. Itu buat ngerapiin. Umpama nih, gini ya.
Yang offline sabar ya, LCD-nya mati-mati gitu. Enggak apa-apa. Yang Zoom bisa langsung memperhatikan layar ya, sambil praktek juga. Dan dulu. Nah, benar. Sering dipakai ya. Oke, kita zoom dulu. Ya, masuk zoom aja ya yang. Oh iya, iya, YouTube boleh. Oh iya, Pak, YouTube ini betul. Biar tambah viewersnya ya YouTube-nya. Nah. Oke. Nah itu. Oke, kita kembali lagi ya karena jadi gini, kalau kita klik save tool itu di atas itu ada convert to curve sama convert to line. Nah, kalau line itu biasanya lebih kaku ya, maksudnya buat garisnya itu kaku. Kayak gini hasilnya, kaku kan, kayak lebih rapi gitu loh. Nah, kalau yang convert to curve itu lebih ngelengkuk-lengkuk. Nah, apa sih? Symmetrical node. Ada kan ini ada di atasnya tuh ada tiga kan. Kalau kita klik yang ini, karena kan ini abu-abu tuh karena udah kepake. Nah, kita tinggal ada berapanya? Tiga. Nah, ini buat apa ya? Ngeimbangin lengkuannya kita gitu lebih rapi. Nah, terus yang smooth node itu buat salah satu panahnya itu bisa dikecilin, dimana-manain lah. Satu doang ya, tapi yang ini yang satunya nggak bisa nggak diklikkan. Nah, tapi kalau yang ini tadi yang symmetrical node itu lebih dua-duanya seimbang. Karena emang tengah-tengah kan yang ditarik kayak gitu. Nah, terus yang choose node itu lebih yang satu. Oh, ya Allah, terima kasih maknanya ya. Terus ininya bisa apa ya? Satunya bisa kemana-mana lah gitu. Tapi lebih ke ininya jadi siku lah, bukan jadi lengkuk, tapi lebih ke siku. Oke, aku seringnya pakai symmetrical node karena emang lekuannya pengennya yang rapi ya, yang ya bagus gitulah. Nah, umpama gini. Ini belum apa-apa ya, guys. Ya Allah. Karena emang di free pick kan banyak tuh leku, namanya apa sih? Abstract ini. Liquid apa gitu. Nah, itu yang lengkuk-lengkuk ini itu namanya liquid. Itu belum warnanya, gradiasinya kayak gitu kan. Karena emang tidak semudah itu. Nah, gitu nih.
Ini bisa dihapus kalau kita kelebihan panahnya kayak gitu. Ini bisa ditarik. Bisa ditarik dulu. Nah, kayak gini ini buat hiasan ya, ini kan baru sedikit. Oke. Itu yang freehand ya, itu baru freehand. Yang selanjutnya itu two point line. Nah, two point line itu buat garis biasa. Tapi ya, yang kalau pengen lurus pakai CTRL. CTRL diklik. Nah, itu bisa lurus, bisa apa ya? Ya lurus gitu. Beda sama yang enggak di CTRL tuh bisa gini, bisa ubah gitulah, jelek gitu kan jadinya. Pengennya yang lurus ya tadi itu. Nah, itu tuh point line. Selanjutnya yaitu bezier. Tolong yang ini buat apa ya? Ini yang zoom dulu ya, warga zoom. Warga zoom ini udah kelihatan ya. Terserah mau buat apa gitu. Bezier tuh buat lebih ya lebih enak pen sih yang aku ya. Kalau ini lebih enggak rapi gitu loh. Nah. Cuman bedanya bezier ini sekali diklik selesai ya udah selesai. Kalau pen kan kadang kalau enggak diklik dua kali tuh ngegambar terus apa sih garisnya ngikut kayak gitu. Dan bezier lebih ngelengkuk, maksudnya kalau pen kan, coba ya aku pen ini, kita langsung ke pen dulu. Pen. Nah, kalau pen kan bisa lurus. Bisa lurus, bisa ngelengkuk. Ngelengkuknya tergantung arah mouse-nya yang mouse kita lah gitu. Gitu. Enaknya pen itu lebih bisa diarahin arahnya kayak gitu, mau kemana kita gitu. Kalau bezier tadi kan cuman ngikutin ngelengkuk-ngelengkuknya dia gitu, karena kalau pen itu bisa lurus, bisa terserah gitu, terserah kalian lah pokoknya, enak. Nah, bedanya pen sama freehand, kalau freehand tuh benar-benar loss-lossnya, maksudnya ngelengkuknya nggak rapi, harus pakai shape tool gitu loh. Nah, kalau pen itu, ya kalian bakal ngerasain sih kalau praktek lebih ya. Maksudnya kalian bakal ngerasain feel-nya beda. Kalau orang umum kan mungkin dikiranya sama, padahal itu emang berbeda gitu loh. Feel makainya tool itu. Nah, kayak gitu. Terus kalau pakai base pinel, ini aku nggak pernah pakai ya, jujur. Jarang banget. Oh, ini lebih kelengkuk gitu ya. Aku jarang banget pakai ini. Nah, itu lebih kelingkaran ya. Jadi, sekali klik langsung lengkuk, ya nggak ngelengkuk juga sih, lurus juga bisa. Aku yang ya emang semua hampir sama digunakan untuk apa ya, ngebentuk sesuai yang kita pengen gitu. Selanjutnya yaitu polyline. Nah, polyline ini aku juga jarang banget pakai. Not. Oh ya, ada tulisan not ya, not. Diklik dua aja ya. Kalau diklik dua tuh udah artinya udah selesai. Baleni, saya baleni. Umpama kita bikin bintang ya. Aku ya jarang. Oh, ini lebih ke itu ya, ada sudut-sudutnya gitu. Kalau kalian pengen bikin apa gitu lah. Aku jarang banget pakai ini gitu. Pama nih gini ya, tapi
tetap kalian bisa pakai shape tool buat ngerapiinnya. Buat ngerapiin, oh kurang rapi gitu ya. Kadang kan kita bikin kurang rapi gitu. Nah ini. Ini lebih polyline tuh lebih ke sudutnya gitu loh. Ada sudut gitu. Nah terus selanjutnya yaitu 3-point proof. Nah, 3-point proof tuh juga jarang aku pakai karena yang karena emang apa ya? Ini lebih ke narik itu ya. Nah, jadi kita bikin garis nih, tapi langsung menengah gitu. Nah, itu aku yang nggak kayak apa ya? Nggak suka. Banyak pakai pen atau nggak pakai freehand kayak itu seringnya. Karena sering ngebentuk sendiri. Nah, selanjutnya yaitu oke, kita del dulu ya. Benar. Karena enggak. Oke, kita ini enggak apa-apa lah. Ini yang sak-sak itu. Ini bisa di-save kalian ya kalau emang oh ini sekiranya rada bagus. Nah ini ntar ada ilmunya juga ya gimana caranya bentuknya yang ini bisa masuk ke kotaknya gitu namanya. Power clip. Nah, ntar itu next dulu ya, bentar. Selanjutnya yaitu artistic media tool. Nah, kalau ini lebih apa ya? Kalau teman-teman bisa kaligrafi, tapi pengen kaligrafi digital, lah itu pakai ini. Kalau orang pakai Medibank paham sih ya. Dia pakai warna apa sih? Nah, nih kaligrafi. Terus visual scroll objek simbol tekstur. Nah, ini lebih ke gambar sendiri gitu loh. Nah, ini pengen lukis ngelukis bentar. Ini terlalu gede ya itunya. Ini ukurannya bisa dikecilin terserah mau paling kecil tuh 9 ya. Aku pernah coba tuh 1 piksel tuh enggak bisa karena emang maksimalnya 9 gitu. Oke, okay. Gak apa ya, yang warga offline sabar. Oke. Okay. Nah, itu lebih lukis gitu. Pakai. Dan lebih tebal dari polyline, free pen, free hand, itu emang lebih tebal artistic media tool ini. Karena media tool ini bisa di, apa ya, aku seringnya pakai, preset tuh ya ini yang preset ini buat kaligrafi Arab ya apa nih kalau di dunia nyata tuh kita seakan pakai drawing pen gitu tapi kalau di Corel Draw namanya artistic media tool gitu pernah kan ya pegang drawing pen pakai drawing pen itu kan punya ukuran pensilnya masing-masing ya 0,3, 0,4. Nah, ini ibarat di Corel tuh ini gitu loh. Dan kita apa ya? Kalau emang digital tuh kan lumayan enggak bayar gitu ya kalau kita pakai apa Corel Draw ini free lah ya bisa. Ini biasanya aku jarang pakai ini sih. Dulu sempat pakai ini karena buat terkadang kan font itu nggak bisa pakai titik, koma gitu ya. Nah, aku pakainya kadang pakai artistic media tool ini pakai koma gitu apa gimana gitu ketik. Sebentar. Ini bisa nomornya 20. Nah, kelihatan banget tuh. Nanti pakai yang monggo ya terserah kalian pengennya yang apa pucuknya runcing atau pucuknya persegi kayak gini atau ngelong itu ada macam-macamnya banyak. Nah itu ngerubah sendiri jadi umpama nih kita udah ngegambar. Nah kita ubah pengen yang ini tuh bisa sendiri gitu enak. Ini disarankan untuk teman-teman yang kaligrafi. Boleh nih teman-teman UKMI belajar kaligrafi online. Nah, pakai Corel gitu bisa nanti.
diajarin sama teman-teman yang fokusnya emang dia kaligrafi Arab gitu ya gitu. Nah, selanjutnya yaitu pakai apa ini? Kaligrafi yang gores. Pakai yang brush. Nah, yang brush ini lebih koyok yang brush ning dunia nyata tuh ya koyok kuas kuas cat biasa gitu. Nah, cuman kalau di Corel emang digital gitu. Pun banyak juga bentuknya. Beraneka ragam apa ya bentuk. Aku jarang pakai ini karena Mbak Ulil emang bukan yang tipe apa ya bukan tipe sebenarnya bukan fokus yang kaligrafi atau bikin brush-brush kayak gitu. Ini biasanya pakai hand lettering kayak gitu kan. Atau mana lah. Enak lagi kalau punya keliru ya. Oke, itu ya buat yang artistik mode. Ini ada kaligrafik. Oh ya ini kaligrafik ada juga nih. Bentar. Aku del dulu ya karena emang banyak coretan-coretan. Nah. Oke, selanjutnya yaitu ini dulu dah sprayer. Nah, sprayer itu kalau yang dunia nyata itu ya pilok. Ya, pilok itu kan tapi ini versi itu ya. Versi di Corel. Tapi dia ada obyeknya ya. Aku ya jarang pakai banget ini. Di garis itu. Aduh, gue nggak keluar sendiri ya, oh enggak. Ya, tapi anehnya di apa ya di Corel tuh brush piloknya tuh ada gambar-gambarnya kayak gitu-gitulah. Seru ganti ya. Iya boleh. Galang dana untuk. Nah, kalau di warga Zoom aman ya, warga Zoom. Warga Zoom aman. Duh, F4 dulu ya. Nah, ini langsung ke kaligrafik itu. Nah, ini yang kaligrafik itu. Nah, gimana aku jarang pakai gitu lah pada nganu aja join Zoom aja ya yang biar nggak kepotong gitu ini lagi trouble. Kenapa lebih enak udah ya dulu ya untuk artistik pressure. Aku jarang. Oh ini. Sampingnya kaligrafik itu ada pressure itu buat bullpen biasa. Tapi emang lebih tebal. Dan juga sih kalau di artistik media tool. Oke, selanjutnya yaitu kita ke rectangle ya langsung. Rectangle itu buat persegi yang tadi Mbak Ulil praktekin ya. Coba deh kita klik dua kali rectangle, dua kali coba. Itu langsung ngikutin ukuran kanvas kalian gitu. Coba. Itu cara cepatnya ya daripada kita ngukur-ngukur dulu. Mbak Ulil juga nggak tahu ternyata kalau klik dua kali itu langsung gitu, langsung mengikuti ukuran itunya gitu. Nah, di rectangle ada rectangle sendiri sama 3-point rectangle. Nah, kalau 3-point itu kita garis nih. Pilih satu, langsung bentuk. Jadi satu
kita lurus nih, kayaknya kelihatannya garis. Langsung deh gitu, buat gitu. Aku juga jarang pakai, karena emang enak klik dua kali rectangle, karena emang langsung, kayaknya langsung ngedesain gitu. Selanjutnya yaitu ellipse tool. Nah, ellipse tool itu buat lingkaran. Nah, lingkaran ini, zoom-nya lupa ya, nih, gimana sih cara caranya buat lingkaran sempurna? Kita klik CTRL, klik kiri mouse, ya udah ditarik. Ini gara-garanya, ini gara-garanya ini layarnya kursi. Iya, sebaliknya, balik. Nah itu bisa. Maaf, ini rasio itunya ya, LCD-nya. Sebenarnya ini sempurna ya. Nah, biasanya kan kita bikin apa sih namanya twibbon gitu-gitu ya. Twibbon itu pakainya ini gitu. Nah, gimana sih cara motongnya gitu-gitu? Kompleks lagi ya. Oke, sementara ini dulu ya. Kita gimana cara bikin lingkaran sempurna, terus kita coba nih 3-point ellipse. Nah, aku juga jarang coba nih. Kita coba dulu. Ternyata garis nih. Tapi tidak ini, tapi lingkaran gitu. Jadi 3 ellipse ini kelihatannya kayak garis biasa, ternyata kita bikin lingkaran kayak gitu. Lingkarannya pakai yang CTRL tetap sempurna. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya yaitu kita ke poligon. Nah, poligon ini buat berapa sisi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 5 sisi ya. Biasanya ini mah jalan. Ini bisa start. Ya, gue buat sendiri tuh ya, di sini ada. Dan ini lebih sempurna gitu ya, daripada buatan sendiri yang tadi pakai polyline. Langsung ada capnya gitu. Selanjutnya yaitu apalagi nih, banyak sih sebenarnya, complex star, terus grey paper, spiral. Nah, coba deh spiral nih, aku belum pernah coba spiral tuh ya, biasa sih kayak obat nyamuk ya, gitu. Nah, obat nyamuk, terus basic shape, arrow shape, flow pan shape, banner shape, sama close shape. Ini X7 lebih lengkap ya daripada 19 gitu ya. 19 tuh jarang kayak gini ada gini, harus bener-bener harus berkreativitas sendiri gitu ya. Enak nih pakai X7 emang. Semua masih ada gitu. Kita coba ini. Oh, ini yang kayak biasa ya, yang buat label-label kayak gitu. Tapi ya ini emang jadul, udah masih jadul. Itu terus row shape, row kan panah ya, ya udah panah biasa. Gimana kayak iso tuh? Terus ya itu sih ya, kurang lebih basic. Oh ya ini call out shape, ini buat yang buat chat kayak gini-gini. Itu di X7 masih ada ya, tapi 19 tuh udah nggak ada gitu. Nggak tahu, udah disuruh buat sendiri gitu. Nah, selanjutnya yaitu teks ya. Oke, sekarang kita masuk ke teks. Sabar ya warga offline. Oke. Nah, kita berbicara tekstur. Kalau tekstur ini kita pasti berhubungan dengan nama-nama font, jenis-jenis font kayak gitu. Nah, kalau di sini memang basic di komputer tuh ya, sesuai komputer ini kan udah beberapa ditambahin sama Wicang ya gitu, bentuk-bentuknya gini-gini. Kalau belum ada biasanya basic apa sih, kok basic sih, bawaan dari komputer. Nah, gimana sih cara cari font gitu di Davon? Bisa, tapi hati-hati ya, di Davon tuh ada yang free apa sih, buat diri sendiri lah, pokoknya jangan dibuat komersial, tapi ada yang free komersial gitu. Amannya pakai
Google Phone. Kalau Google Phone itu gratis plus free komersial. Jadi umpama kamu apa ya cetak atau gitu tuh, insya Allah nggak kena denda. Atau kamu bikin produk kayak gitu kan ada fontnya. Nah di logo ada fontnya itu sebaiknya punya font sendiri gitu biar aman dari denda ya. Karena emang ada kita harus beli font. Font itu bisa dolar ya, beli dolar atau 10 dolar kayak gitu. Mahal, font itu mahal. Tapi kalau buat apa ya, sosial media insya Allah nggak apa-apa sih, karena kan niatnya kita cuma share ya, bukan ngejual jual postingan kita, tapi buat nge-share itu nggak apa-apa insya Allah, nggak kena denda kayak gitu. Kalau logo hati-hati, kalau logo tuh mending ambilnya di Google Font aja. Dan Google Font pun juga menurutku udah banyak jenisnya ya, bukan sans serif lagi, tapi ada yang brush, ada yang ketebalan kayak gitu dah. Oke, sekarang kita bikin dulu, ngetik terserah apa ya, ngetik pertama konten yang pengen kita angkat gitu ya. Tapi apa ya? Aduh berat aja dah. Apa ya? Oh, chatri itu paham yang jangan sih jangan di itu. Mama nih Kita sepiring cerita. Kok jadi mikir abot ya? Kebebasan kesepian nggak punya anak dengan sadar ya, nggak pengen punya anak dengan sadar intinya gitu. Aku buka dulu ya, aku cari contekan konten karena belum siap persiapan untuk konten nih. Biasanya cari konten tuh di Bang Surahayu gitu kan. Enggak. Semarang tuh lain. Download. Hey, seni ya. Guys. Guys. Seni mikir. Anjir itu. Cari aku cari ini ya yuk perbaikin sholat nah umpama nih ini ambil dari konten post tahun kemarin ya, ngasal aja gitu. Nah di CPRAA, nah gimana sih biar ngeubah itu klik fontnya yang kalian punya, atau kalian boleh minta ketum kalian ya, ini udah banyak nih jenis-jenis fontnya gitu. Oh ya harusnya aku ngasih cara juga ya, gimana sih nge-install font gitu. Mungkin nanti Kak Ni bisa kasih tutorial ya. Tutorial di sosmednya gimana ngedownload dan pasang font di itu aja ya, Kak. Kasih konten aja biar enggak saya doang gitu. Biar Kak Ni biar follow up ini ya kelas desain pada hari ini gitu. Nah, aku minta pinjam font ini ya Billy on. Nah, ini. Nah, kan ini yuk perbaikin sholat. Ini kita harus di sini ya, biar ukurannya sama. Karena kadang orang itu di sini, ngekliknya di sini ya gepeng gitu. Nah ini jangan, tidak estetik gitu ya. Tidak estetik gitu. Kita kalau besarin, amannya tuh pakai ini, pakai apa sih ukuran biasa, atau ini, sisi kiri. Nah, jangan sekali-kali lihat yang ini ya, jangan nanti gepeng. Itu berlaku buat apa ya, objek kalian, objek foto atau animasi kalian yang masuk di Corel Draw kalian, jangan sekali-kali pakai yang itu. Yang pakai samping itu jangan. Nah,
dan saran okay. Saran Mbak Ulil gitu. Ini tips desain juga disampaikan oleh para ahli desain juga ya. Kita pakai itu maksimal itu 2-3 font aja, jangan terlalu banyak jenis font, nanti enggak estetik, enggak ya kayak tuh ya keramenan ya, maksudnya kita kan butuh desain yang sekarang tuh apa ya, desain tuh elegan tapi enak dipandang gitu lah ya, emang dari dulu sih kayaknya. Nah itu jangan kebanyakan font, umpama nih kita pakainya yang tadi kan kayak ngelengkuk-ngelengkuk ya, ini oh handwriting tuh yang enggak formal. Nah terus kita pengen ini ya, maka Allah SWT akan memperbaiki. Nah kalau bisa itu pakai yang kaku. Gak bisa ya, ya udahlah. Yang di warga Zoom masih itu ya, masih bisa lihat gitu. Kalau yang warga offline gak bisa nih. Nah, oke. Biar mikir aku. Sabar dia. Oke. Nah, oh ya aku belum ngajarin gimana sih biar lingkaran ini warna itu pakai ini ya. Pakai pojok ini, pakai pojok bawah ini. Ini kan non. Non tuh enggak ada warna. Kalau non ini kan kalau PNG dia transparan gitu, transparan. Jadi emang dia harus ada warnanya, ada sih. Oh, terserah warna kalian yang pengen apa gitu. Yuk perbaikin suara tuh bagusnya biru ya, umpama biru. Wah. Nah otomatis kita juga nggak mungkin dong ya, yuk perbaikin sholatnya juga warna yang gelap gitu, harusnya putih oke atau kuning gitu, terserah gitu, putih sih ya, putih aja oke, putih atau kita mbak aku pengen juga warna biru nggak apa-apa, tapi kita harus pakai, kita lompat dulu gak lupa kali ya, kita drop shadow terus klik segitiga bawah ini pakai kontur tuh kalau di Pixel Lab border namanya ya, dan border ini berlaku kalau di Corel, kontur ini berlaku buat font doang, tulisan doang, tapi kalau ini nggak berlaku buat bordernya nanti pakainya yang ini apa sih objek shape-nya kita. Oke, kita tarik dulu tengah-tengah. Bentar, bisa nggak ya ini? Karena font-nya ini tuh rada. Tuh kan? Ini, kalau counter of tulage tuh maksudnya kadang ada font, jenis font tuh susah gitu loh buat ditarik konturnya tuh. Beberapa sih ketemu tuh rada susah gitu. Harus hati-hati bentar ya. CTRL. Ini gini dulu aja ya. Harus sabar kalau pakai kontur nih. Sabar. Tuh. Rada susah gitu loh. Nah kan. Nah, kayak gitu. Kecuali dia pakai yang Montserrat. Montserrat tuh yang kaku, sans serif gitu, enak. Dia dikasih kontur tuh langsung bentuk gitu loh. Tapi kalau kayak gini, itu kan kayak gitu. CTRLZ ya. Oh, enggak tak pakai. Enggak jadi tak pakai. Umpama nih, kayak ini. Nah, pakai yang sans serif ini enak.
Nah, ini kan langsung ngebentuk. Nah, kita ngelubah warnanya pakai ini ya. Kalau dia pakai yang kayak gini itu emang nggak usah sih, udah kayak gini doang aja. Kalau ini umpama kita butuh border, nggak apa-apa. Tapi aku nggak suka ya, aku sukanya yang di border tuh kayak judulnya. Jadi emang kalau kita bikin konten tuh bukan asal-asalan itu ya. Tata letaknya juga diperhatikan kayak itu. Oh ini judulnya yuk perbaikin sholat di Rusarin. Bawahnya hadis atau Quran surat berapa. Nah itu kecil aja, nggak usah ikut-ikutan gede gitu. Biar emang kita fokusnya yuk perbaikin sholatnya gitu loh. Karena penguat hadis kan hanya penguat buat apa ya? Itunya buat sumbernya gitu. Oke. CTRNZ. Barang siapa yang mampir akan dapat jamun. Oke, okay, ya gitu aja ya. 150. Warga Zoom aman nih. Tapi yang warga offline, sabar ya offline. ID-nya enggak. 150. Nah, kayak gini. Nah, kalian bisa tambahin animasi-animasinya tuh di Freepik, di Google, atau animasi tuh bisa buat sendiri, tapi lama emang kalau animasi tuh. Atau mau bentuk sendiri biasa ya kayak gini. Kadang Mbak Ulil tuh pakai palet lah. Akan kita butuh palet color ya, gimana nyatuin warna satu dengan yang lain gitu. Itu biasanya cari di Pinterest deh, maksudnya palet color. Oh biru tuh nyambungnya sama warna apa sih? Bukan nyambung sih, masa kontras nyambungnya pakai warna apa kayak itu. Kita harus memperhatikan itu ya. Jangan sampai kita umpama nih tadi ya ininya biru. Apa? Gimana? Oh, udah usah. Ya udah sampingnya mungkin bisa. Sorry. Aduh, kebiasaan. Kalau biru umpama masa merah gitu kan sakit mata gitu kan ya kalau yang lihat. Jadi kita pakainya putih. Maka Allah ini umpama apa ya? Kalau biru emang rada susah sih. Aku sukanya jujur ya, sukanya warnanya putih yang dasar. Cuman kita mainnya di sini, di ininya, di fontnya. Nah, di fontnya kayak lebih elegan gitu loh. Nah, ini elegan. Umpama nih ini ya. Ini kisaran aja ya biar ngilangin bordernya orang yang udah player. Ini kisaran kita power clip inside, ya udah masukin. Bayan bawa. Nama depannya apa? Lupa namanya. Kayak udah download. Gimana sih dia caranya balikin maksudnya, dan ini pakai yang ini ya. Download ya. Download. Ini bawaan apa? Jadi ini kayak itu. Ah itu brush bukan. Brush script. Ini ya, di sini stop editingnya itu di sini kalau X7. Tapi kalau yang udah 19 tuh biasanya di sini finish, tulisannya finish gitulah. Finish ya. Tuh jadi kamu udah selesai. Oke, selesai gitu. Yuk perbaikin sholat kayak gitu. Oke, coba. Bisa share itu. Nyok dulu kok. Tadi yuk perbaikin sholat gitu. Maka Allah akan memperbaiki hidup kita gitu. Ini mainnya lebih ke itu ya, quotes gitu-gitu kan. Kalau teman-teman UPI kan ada nih yang teman-teman PU ya punya tebar tausiah. Nah ini bisa nih gitu, kita main
Makanya kita apa ya, memperingan kerjaan humas juga ya. Jadi teman-teman PU juga boleh belajar desain, boleh banget sama kita. Apalagi yang berkenaan dengan proker tebar tausiah kayak gitu. Tebar tausiah kan setiap hampir setiap hari ya, atau berapa kali itu? Aku sering. Coba SDM, mungkin ada yang SDM di sini tuh bikin quotes-quotes juga. Nah itu juga tuh anak SDM juga belajar desain. Perbaiki hubungan. Nah, selanjutnya yaitu tadi tentang teks ya. Tapi udah bikin konten ya. Udah pertemuan kedua juga ini. Karena pertemuan kedua kurang lebih juga kayak gini, cuman tak ajarin Tibet gitu. Bentar. Tapi kalian harus datang ke pertemuan keduanya kelas Corel Draw ini. Itu berbagi hubungan sih. Selanjutnya yaitu paralel dimension. Itu aku jarang banget pakai. Jujur banget jarang pakai kayak gini-gini. Ini biasanya proyek-proyek kayak gitu ya, karena Corel ini bukan hanya buat anak desain, tapi bukan iya juga buat teman-teman yang bikin arsitek. Nah, dua ini tuh jarang banget tak pakai. Line connector tool sama parallel dimension tuh jarang banget. Tapi kalian boleh pelajarin sendiri. Sabar ya yang warga offline. Oke, lanjut aja ya ke drop shadow. Nah, oke. Sekarang kita ke drop shadow. Drop shadow ini ada drop shadow sendiri, kontur tadi ya, border, blend, distort, envelope sama extrude. Nah, aku enggak kalau ini ya. Bentar, aku bikin sendiri kali ya. Berapa? Ini geser nanti gak bisa. Bagaimana itu? Berapa ini? Apa nih, bikin kotak. Ke tengah gimana? Putih aja nih. Putih. Jangan. Oke, aku tahu gimana caranya biar kita langsung praktek drop shadow ini. Kita klik. Klik kali di peng 2 ya. Sebentar. Oh ini. Kalau X7 tuh edit forward clip. Nah, ini tarik aja nih buatan kita. Enggak ada ya. Warga Zoom bisa melihatnya ya. Nih. Jadi lebih perbaiki hubungan. Ya lebih hidup gitu loh objeknya. Objeknya kita bisa dari drop shadow ini nipisin atau menebalkan shadow bayangannya. Kita kan main bayangan tuh. Nah, menurutku sih semakin blur semakin bagus, tapi semakin tipis aja gitu loh itunya, shadownya tipis gitu. Orang tuanya kelinci, jadi ya. Nah, kayak lebih hidup gitu loh. Drop shadow tuh digunakan untuk objeknya tuh lebih muncul dikit gitu. Tergantung perasaan kita ya. Ini udah tebel belum gitu-gitu kan. Semakin lebar ini ya, yang 11, 22, 36 ini. Jelek. Thank you.
Oke, itu ya kurang lebih seperti itu drop shadow. Tapi dia nggak bisa kontur ya, di kontur dalam apa sih objeknya ini nggak bisa di kontur karena emang kontur itu khusus font, khusus tulisan lah. Nah kalau brand ini kita kan nggak punya objek, pendapat bikin objek dulu, objeknya terserah umama nih merah. Brand itu buat dia ngantuk. Orang ini gimana ya? Ini di sebelah sini. Pencetan. Curone. Ngeculin. Oke. Nah, oh iya. Tekan dulu ya. Nah. Super thank you. Ini tuh buat nge ini, tapi kalau kita keluar semakin membuat batik kita. Ya, kurang lebih ya buat itu ya batik kayak gitu. Oke. Okay. Terus selanjutnya yaitu itu di short ya. Control P. Envelope-nya buat apa ya? Melengkung inci-inci-incinya. Ya. Kalau kita bikin apa gitu, tapi ujungnya tetap ada sudutnya kayak gitu, tapi tengah-tengahnya dia setengah lingkaran kayak gini. Aku jarang pakai ini, jarang banget. Kalau ini extra buat, oh ini buat yang ini ngepunculin. Jadi kalau kita bikin diagram tools yang namanya extract. Extract itu buat 3D lah. 3D. Ada. Di edges. Baru. Kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu kita ke gelas tumpah. Namanya transparansi tool. Kelihatan dong namanya transparan. Nah, biar menipis at kalau ini ya buat ngetipisin atau ngetebelin objek. Nol kalau 100% transparan ya enggak kelihatan gitu lah pokoknya. Mana gini ya. Bisa juga di gradient. Oke, okay. Ini aku kasih contoh aja ya. Ini. Aku pengen cari. Di zoom nggak bisa ya? Saya. Bentar ya aku. Download ya kan? Oke, download ya. Apa nih? Mbak Iki. Ini yang download saja doang sih. Biasanya kita harus pakai contoh sih kalau yang ini yang buat transparan yang apa sih namanya? Fountain transparan itu pakainya yang kayak gini lah. Keluarga zoom ya. Kesindir terus ya warga zoom melihat ya. Karena warga offline ini LCD-nya lagi ngambek gitu. Nah,
Nah, kayak gini. Kalau kita punya objek foto, foto sih biasanya itu bisa kayak warnanya tuh dari tipis ke tebel gitu lah biar bagus. Nah, kayak gini kan. Kalau dia pakainya yang kedengan ya. Transparan. Konten transparan tuh kayak gini. Mau tipis, jadi dari tipis ke tebel gitu. Tapi yang sering dipakai kalau ini buat color develop, itu buat ngecek warna-warna yang di sekitar ini, sekitar desain kalian. Oh, ini pakai apa sih? Ini apa ya? Rizky itu cewek Rizky. Udah itu doang ya. Ini tuh apa sih namanya? Interaktif fill tool itu tuh persis kayak yang di bawah ini ya. Bahkan lebih. Ya. Nah. Jadi kita sekarang klik yang ini ya dari ini tuh lebih ke gradien. Jadi di Corel tuh Ioning Pixel Lab juga bisa sih gradien warna. Jadi kita memadukan dua warna dalam satu objek desain kayak gitu. Namanya Paint Time di bawah ini. Kita pilih nih, pengen nambah. Kalau kita pengen nambah warna, klik dua kali aja gitu. Oh, di sana kita pengen sama apa gitu. Di mana lagi? Ini yang pengennya pasti tengahnya pengennya tingginya nggak bisa pun. Oh iya, bisa. Masalahnya kalau di 2019 didel ya, maksudnya jarang. Sorry. Ini pengennya ini ya yang biasa. Yang tengah pengennya yang gelap umpama nih. Atau tengah, tengah atau lebih terang kayak gitu bisa. Nah, segitiga yang bawah ini buat melebarin atau semakin di yang tengah. Dan kalau semakin jauh ya semakin gambar itu hasilnya kelihatan banget ya. Tapi kalau di sempitin terlihat banget. Tapi kalau gambar yang tadi di bawah, jadi dilebarin satu biar lebih gambar gitu lah, menyebar. Itu sih kurang lebih font time. Kalau vektor ini buat objek, kalian pengen foto apa gitu-gitu. Atau tekstur. Aku jarang banget pakai ini sih, pakainya yang tadi font time. Kurang lebih, tapi jarang. Sebenarnya font time gradasi tadi. Ya Allah, udah jam 11 aja ya, nggak kerasa. Ini ya? Oke, bentar. Enggak, kurang lebih. Aduh. Ini bentar. Korelnya keluar sendiri, seperti biasa ya. Korel tuh seperti itu. Kalau nggak kuat itunya tuh keluar. Biar nganu korelnya nggak kebaca. Yes, saya bentar. Connect dulu ya. Biar yang nganu. Apa ini trouble-nya? Nah, kurang lebih itu ya. Tadi udah kita belajar tools-toolsnya dulu. Nah. Oke. Mungkin
ada yang ditanyakan, ini masih tulus ya, belum ngebuat, tapi saya udah ngebuat ya, mencoba membuat kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya warga-warga Zoom. Bentar, ini keluar sendiri karena emang kadang Corel tuh kalau nggak kuat atau aku tuh pernah edit apa sih power clip yang objek dimasukin ke objeknya gitulah, itu nggak pernah keluar gitu, tiba-tiba keluar sendiri. Nah kalau bisa apa ya, Corel kalian tuh auto backup, kayak kadang kita kan ada sign tapi nggak kesave gara-gara keluar sendiri tuh, aduh ya Allah, saya nggak udara. Nah kalau bisa Corel kalian langsung auto backup gitu, jadi biar kesave gitu. Tapi akhirnya sama aja, terbayar lah hasilnya dari mana. Ya. Baru ini keluar sendiri nih. Gak kesave, ya udah gak apa. Kan ini cuma contoh tadi ya. Yang oke, mungkin itu dulu buat pengenalan terus ya. Yang di atas, oh ya, yang di atas atas sebelum ya sebelumnya. Yang di atas itu seperti biasa sih. Bisa. Kita tarik ke apa ya yang rada penting tuh, radius. Nah, radiusnya itu yang tadi ya yang aku katakan pakai shape tool itu bisa ngeradius pinggiran. Nah, itu sesuai ukuran itu bisa di atas, bisa di sini, bisa jauh-jauh ya. Soalnya sih yang di atas tuh nggak terlalu oke. Aku kasih tahu caranya gimana motong kui, biar kayak motong kuibon gitu loh. Nah. Oke, okay, kita hapus dulu semuanya ini. Lock me mau sekencan. Tenang dulu, keras. Kena bola kata. Gimana sih caranya hilangkan? Ini masih ada bordernya hitam nih. Nah, putih atau enggak ada tuh klik kanan mouse kalian ya. Klik kanan mouse kalian tuh langsung hilang. Nah, kita tarik yang lingkaran kita buat tadi. Kalau terserah sih bentuk kalian, bentuk segitiga atau apa. Nah, itu kan diklik ininya ya. Di shift klik perseginya. Nah, bakal muncul ini. Enggak muncul dah. Interact, simplify atau trim. Nah biasanya aku pakainya coba interest ya. Ini yang simplify. Nah, ini tuh buat kayak bikin twibbon gitu loh. Ini tuh bolong sebenarnya tengahnya ini, dan tengahnya bolong. Nah itu gimana cara motong? Oke, di P biar tengah. Kurang lebih gitu ya, pakai yang tadi bakal muncul. Mama nih apa ya namanya? Ribbon KKN biasa. KKN ya, kasih ribbon KKN 21. CTRL home. Uang bidan tuh. Kapten. Putih. Ini jadi melukis sale untuk jodoh.
Yang kemarin itu yang sudah berjual. Pembinaan kira mas? Oh ya, border ini yang hitam ini bisa kan bisa aja lebih berubah pakai bukti nomor ini. Nah bisa kita ukur, tebelin pakai berapa pixel yang pengen kita. Komar 20 itu udah tebel sih menurutku. Tuh udah tebel. Dan gimana sih caranya mbak biar putus-putus? Bisa loh putus-putus. Putus nanti beli. Ini okay. Kayak ini pak jadi putus-putus kayak gitu atau enggak kayak bikin movement-nya ini yang P coba kalau aku mau motongnya kak tengah ya Allah nah umpama kayak gini lah ya gimana caranya bikin apa sih kayak pesawat-pesawatan gitu ya. Belum satu. Oh, iya. Kayak gini. Saya dikasih pesawat. Nah, aku juga punya trik nih apa ya? Ini ya, umpama kan KKN kelompok 21 ini kan contoh ya. Biar lumayan kece nih ya tulisannya ini. Kita kasih warna apa ya? Nah, ini tuh caranya seperti biasa ya. Kita klik yang non, terus klik kanan biru tuanya. Habis itu kita ukur kita kasih 8 umpama 8 ya karena aku pengennya yang putus-putus gitu loh kota ini iya kota ini itu lebih tinggi macet oh edit style nah ini edit style ya kita pakai edit style kita lebarin kita penuhin kita satu-satu maksudnya ini semoga bagus ya karena ini hasil dari kesabaran ngeklik satu-satu gua kayak gini dia bisa digaris nah ini ya putus-putusnya di renggang-renggang oke. Nggak kelihatan ya pakai 5 pakai 4 semesta pelariannya oh, pakai ini kan kita udah buat nih tadi ya yang putus-putus enggak kayak gitu nah modelnya kayak gini jadi yang kalau di zoom kelihatan enggak sih nah kayak gini loh jadi kayak ada putus ada enggak kayak gitu ini aku hasil explore sendiri sih sebenarnya cuman aku share aja di sini biar lebih bermanfaat nah kayak gini. Pengennya yang melengkung kan ini putus-putusnya lancip bisa dilengkung nah gini aku explore sendiri sih kalau ini buat variasi aja kayak gitu atau enggak bisa juga ini yang putih ini di kanan di power clip ke sini. Ini di dalamnya ini gitu. Variasi ya terserah. Dengan itu. Kalau bisa warna-warna yang kontras ya mas yang biar kelihatan. Terang gitu.
Kurang lebih seperti itu. Ini buat yang putus-putusnya tadi klik kanan, klik kanan. Ini klik border ini kita bikin sendiri edit style. Jadi kita putus-putusnya bisa buat sendiri. Ada yang disediain dari Coral, yang udah disediain Coral tuh yang ini yang biar kita milih. Tapi ada juga yang kita bikin sendiri. Nanti munculnya kayak gini. Kita tarik aja tuh semua thread, tapi kita pengen putusnya yang orang-orang itu ya jadi jadi itu kurang lebih ilmu mungkin itu dari aku. Terus mungkin ada yang ditanyakan ya, tolong tanya yang dibingungin gitu. Tapi sebenarnya gini, desain tuh ya semua hal sih, semua hal tuh kalau kita punya ilmu kita harus cepat-cepat praktekin, dan sampai kita dapat ilmu tapi kita anggurin ya kita bakal lupa gitu loh. Apalagi ya sih, desain tuh emang awe ya, ya capek karena ya tapi asyik, tapi orang yang seneng gitu ya udah suka aja. Apalagi desain itu menghasilkan uang gitu ya, enggak yang oke lah diukur. Aku dulu berdarah-darah diukur ya, berdarah-darah, alay banget. Enggak, ya, soalnya aku tadi ya udah dibacakan sama MC tadi, bahkan sampai megang 3 media sekalipun pas jadi sekbid UKMI itu juga kepalanya di SEMA, juga median desain. Apalagi kalau pas hari nasional, bayangin tuh ya, tiga pamflet kadang. Atau enggak kadang aku nyuruh, Udin tolong Din, tolong Din. Karena udah bikin pakis sama bikin SEMA, kayak gitu kan enggak mungkin gitu kan, UKMI tak samain kan. Bahkan sampai memutar otak gimana desain satu sama desain yang lain tuh gak kelihatan kalau ulil, tapi sebenarnya ketahuan yang itu yang ulil yang buat gitu. Tapi gimana caranya biar kita membedakan apa ya, kalau ulil itu kan emang sukanya yang beda ya dari yang lain, orang umpamanya beda itu gitu, kita harus beda dong biar unik gitulah, biar harus ini juga kreatif gitu loh. Jadi emang kita membangun branding juga gitu loh, lewat desain gitu, bukan yang ecek-ecek kayak gitu. Karena kalau kita ngerjain tanpa hati, tanpa perasaan, ya tanpa hati lah gitu. Setengah hati itu mending nggak usah sih, mending ditolak daripada nggak maksimal kayak gitu. Itu ya desain, terus spesifik apa lagi ya? Tadi palette color kalian bisa cari di Pinterest, font bisa di Davon, Google Font. Terus mau cari gambar HD kayak Tebar Tausiah kan pasti butuh gambar yang HD gitu ya. Itu Pixabay juga bisa. Website-nya lupa. Pixabay. Gambar-gambar website, gambar-gambar HD di Google itu biasanya muncul namanya. Nah, itu. Mungkin itu. Oh ya. Kalau kasih rasio lagi ya. Nanti ya, Yos. Kalau kan Instagram kan kalau di Instagram kan 1:1. Jadi kan 1500 kali 1500. Tapi ukuran yang baru di Instagram itu 1350 kali 1080. Itu yang sekarang digunakan rasio UKMI ya, yang logonya UKMI udah nggak kelihatan. Nah, itu pakainya yang 1350. Kalau status story WA itu pakainya 1080. Ini rasio ya, pixel 1920. Nah, ini harus hafal ya anak-anak desain tuh, biar nggak searching-searching lagi, kita harus hafalin kurang lebih kayak gini. Ini rasionya 9:16. Belajar tuh frame. Ini ada. 45 ya, aku lupa tadi. Mudah Filmora Mas. Pokoknya ini 1:1. Ini yang biasa, yang tapi yang rata-rata udah pakai yang ini sih, yang 13:50. Nah, terus apa lagi ya tips-tips desain dari aku tuh kayaknya kan kalau aduk kan harus bagus. Oh iya, kalau biar cepat nge-remove background itu ada remove BG. Kalau nggak pengen belajar Photoshop, pakai
Timbuk itu cepat, tapi kekurangannya emang itu sih rada pecah. Tapi ada yang juga yang bisa HD. Atau PNG3 juga bisa, Freepik bisa. Freepik pun juga sekarang kebanyakan udah yang berbayar ya. Lumayan sih price apa ya, price-nya tuh. Kelebihan seseorang desainer tuh yaitu bisa bikin karya sendiri. Kalau dijual di website luar negeri, malah kayak Freepik itu, jadi apa ya, jadi desainer yo ngejual desain kita lah di Freepik itu juga lumayan. Langganan Freepik itu 1 tahun 700.000, itu pun yang diskon 50%. Ya nggak diskon ya 1 juta lebih kayak gitu. Kan lumayan tuh. Jadi emang desain itu ya emang melelahkan, tapi gajinya nggak kaleng-kaleng gitu ya, mohon maaf. Font aja, font tuh ya. Font yang kayak gini, tapi yang lebih kekinian tuh, yang kita sering lihat tuh bisa $200, $20, sampai $1,000 gitu ada gitu loh. Apalagi kalau kita pakai font yang ngambil gratis, tapi sebenarnya nggak boleh di, apa ya, nggak boleh komersial, denda itu bisa ya ratusan dolar gitu. Jadi emang desainer lah, tapi ya bayarannya nggak kaleng-kaleng. Jadi ada ya, kita kalau pengen kerja apa ya, pengen kaya ya lembur-lembur gitu ya, jangan rebahan mulu gitu. Kalau rebahan ya jalan namanya ya itu, jalan keburukannya ya ngepet gitu, atau buat kaya gitu ya, mohon maaf kita ya, ngepet gitu. Tapi ya nggak boleh dong ya, itu akibatnya akan besar gitu. Nah gitu, bahkan dengan desain kita juga bisa menyebarkan kebaikan dengan kuotas-kuotas yang mungkin penulis nih sekarang juga banyak kok, nggak harus di Corel, di HP kan kemarin udah ada Pixel Lab ya, yang kemarin diisi oleh Pak Kabit sendiri, Pixel Lab, Canva, bahkan Canva tuh sekarang ya Allah, Canva tuh memudahkan banget. Dulu aku, Mbak Ulil ya, Mbak Ulil dulu tuh sebelum punya, ya ini ya, sebelum di Corel, aku pertama kali juga pakai Canva, bahkan Canva-nya yang di website, karena HP-ku dulu kentang banget, sedangkan Canva itu gede kan, itunya, ukurannya di HP daripada Pixel Lab. Pixel Lab kan kecil, maksudnya di offline bisa, tapi kekurangannya kalau Pixel Lab memang harus berkreasi sendiri, Corel juga berkreasi sendiri, udah selesai. Karena kan kita dikasih lembaran kosong doang ya, kalau Canva kan udah ada template-templatenya, jadi ya udahlah enak gitu, tinggal ganti-ganti aja. Tapi nggak apa-apa, emang sekarang gimana ya, kadang klien apa ya, kalau udah itu ya punya klien itu pengennya cepet, desain tuh cepet, api, murah. Itu yang bikin aduh ya Allah, ya udahlah siap gitulah. Tapi alhamdulillah enggak sih, kalau yang apa ya, Mbak Unil kerja kemarin tuh alhamdulillah mereka paham dengan apa ya, mereka emang pasarnya lumayan apa ya, yang pasaran, cuman ya aku ngerjainnya yang simple karena emang ya sesuai bayarannya kayak gitu. Dan kalau sekarang di UKMI nggak apa-apa ya, nggak dibayar nggak apa-apa. Karena emang hasilnya tuh setelah di UKMI, bukan yang di UKMI-nya gitu. Karena Mbak Ulil pun ngerasain semuanya, keluh kesah di organisasi itu ya habis purna kerasanya gitu. Kita punya skill, alhamdulillah kayak kerjaan itu datang sendiri gitu loh, tanpa Mbak Ulil minta gitu. Mbak Ulil pun nggak kepikiran gitu kalau bakal kerja duluan. Maksudnya ada panggilan lah ya, ada panggilan yang pengen Ulil desain ini gitu, kadang infak gitu. Bahkan Mbak Ulil pernah, infaknya berapa sih yang desain yang gue? Nanti bingung, karena saking, karena di organisasi kan kita gak masang target dong gitu loh, gak biasa masang target duit gitu. Ya udah, mau infak monggo gitu. Yang pasaran 30 sih, itu yang desain doang ya. Itu sih, semoga bisa mempraktekkan langsung ya, karena udah jam 11.33. Nanti kalau kurang paham bisa japri Mbak Ulil, apa ya, belajar bareng gitu, biasanya sama Lutwi sih. Lutwi yang ayo Mbak gitu, ajarin aja gak apa-apa gitu. Mbak Ulil kan kadang
Tapi emang akhir-akhir udah nggak ngafe ya, karena emang udah itu kalau pengen ketemu ayo gitu belajar desain privat, nggak usah bayar, nggak apa lah, yang penting udah ngajarin kalian tuh seneng gitu. Karena anak-anak UPMI aku ya sadar gitu loh, maksudnya anak-anak UPMI itu harus ilmu ini gitu loh, terutama yang akhwat gitu kan, kita yang paling banyak ya akhwat tuh, nggak mungkin ngandelin Ivan semua gitu ya, akhwat tuh ya udah desain, karena desain itu karena desain kan bisa dikerjakan di rumah, bisa apa ya, kalau akhwat kan jarang keluar rumah daripada Ivan, kalau Ivan kan emang lebih ke lapangan gitu. Kalau nah akhwat tuh ini peluang desain tuh ada gitu, jadi kalian kerja di kamar pun nggak apa-apa gitu loh Mbak Ulil, makanya settingnya di kamar atau enggak kalau bosan ya ngafe gitu, bosan ya bosan doang, kalau enggak bosan ya alhamdulillah enggak banyak bosannya sih, senang gitu. Mungkin itu dari saya, mohon maaf lebihnya dari Allah, kurangnya dari Mbak Ulil, astagfirullahaladzim. Dan ya, yaudah, saya tutup langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keluarga Zoom. Ya, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ulil nggih yang sudah menyampaikan materi ya pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Semoga bisa kita ambil materi yang disampaikan, bisa kita terapkan. Saya lanjutkan, guys, teman-teman. Insya Allah setelah ini nanti kesempatan tanggal berapa lagi, Mas? Berapa lagi? Berapa lagi? Yang jelas, insya Allah mungkin dalam waktu dekat, guys, kita mulai lagi dalam forum ini belajar desain lagi. Lanjutkan dari lanjutan dari minggu ini, guys. Minggu ini kita belajar sedikit mengenai tools-nya. Besok kita langsung praktek, ya. Sebelum juga, tentunya. Itu nanti kita langsung membuat biar teman-teman langsung melihat gimana sih cara buat desain dari awal sampai jadi begitu. Jadi biar tidaknya ada gambaran, nanti teman-teman bisa eksplor sendiri seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya, guys, teman-teman. Sebenarnya ingin ngobrol-ngobrol, cuman karena kita udah duhur dan juga mungkin kita cukupkan dulu, dan saya sampaikan ya teman-teman, insya Allah bulan Oktober kalau nggak salah itu infonya kampus kita sudah mulai tatap muka, nggih, plan. Nah, jadi kemungkinan kita semua nanti bisa
Misalkan nanti kesempatan bulan depan kah atau apa kita ada training humas, kita insya Allah bisa offline bareng-bareng. Okay. Jadi biar lebih kerasa trainingnya gitu kan. Nah, jadi nanti teman-teman yang mungkin sekarang lagi online, ikut online dan juga lagi di luar Solo Raya, persiapkan dirinya. Nanti Oktober semoga tidak ada perubahan ya, semoga jadi offline. Jadi kita bisa action bareng-bareng di sini secara langsung. Jadi bisa kenal nih teman-teman humas seperti apa, wongnya kayak PA secara langsung gitu kan. Jadi kalau online dengan offline tuh beda. Ya, kita belajar di Facebook biasanya nge-go fotonya sing ayu cukup boleh. Ano kaya gitu kan. Jadi online. Kita semoga bisa benar-benar offline. Kita bisa jumpa sama satu teman dengan teman lainnya, bisa saling sapa menyapa dan lain sebagainya. Oke, dari saya cukup sekian teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita belajar bareng, ya. Dan semoga bisa bertemu di kesempatan lain, baik itu di acaranya humas maupun di acara OKMI secara umum, gitu, ya. Dari saya cukup sekian. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dari saya cukup sekian. Jangan lupa ya, dipantengin terus informasinya kapan kita akan belajar bareng lagi, training lagi. Ya, nanti setelah desain ini denger-dengar ya bocoran dari Pak Kabit sama Bu Sekbit, nanti ada training lagi editing video dan sebagainya. Jadi dinantikan saja biar kita bisa belajar bareng baik tentang editing maupun terkait desain grafis gitu. Yang dari saya kurang dan mohon maafkan, yang benar datang dari Allah dan kekurangan datang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Umar sih kayak Pak Umar sih. Pak. Maksud ini PAI. Pak Konek. SD. Ya. Jadi hitung-hitungan ini pinter akuntansi nih. Akuntansi. Aku nang anu, nang bank kok, ning sare aku maine riba. Kalau kan temen lu terungkap. Kalau main main bawa.